So baru-baru ni Sony mengumumkan yang mereka telah pun melancarkan gadget yang terbaru. Gadget terbaru ini berbentuk bulat dan juga ada lubang di tengah-tengah. Kenapa ada lubang di tengah-tengah ? Apa khabar semua Jason Smash Pop di sini kawan, buka kotak anda dan seperti apa yang saya cakapkan tadi, gadget berbentuk bulat yang ada lubang di tengah-tengah yang baru saja dilancarkan oleh Sony, itu adalah donat yang sedap. Bukan donat tapi ia adalah TWS ataupun wireless earbuds yang baru. Inilah dia. Nama dia Link Buds. Sebelum ni semua nama untuk earbuds Sony memang panjang dia punya huruf-huruf dan nombor-nombor seperti WH1000XM4, WF1000XM4. Saya rasa mereka sudah pun mendapat ajaran sebab kita semua memang tak boleh ingat semua nombor-nombor tersebut. Oleh itu, gadget terbaru ini mereka namakan dia Link Buds. So sebelum kita kenalkan ciri-ciri jom kita buka kotak dahulu dan lihatkan ada apa di dalamnya teng. Di dalam kotaknya kita boleh lihatkan ada arahan macam mana nak menggunakan Link Buds ini lepas tu Link Buds. Kecil sangat-sangat dia punya casing ni Ada kabel charging di bawah sini dan juga ada buku-buku manual. Satu buku manual, dua, tiga dan sebagainya. Di dalam packaging juga mereka berikan getah yang berlainan saiz untuk kita punya telinga. Maklumlah kan kita punya lubang ni ada yang besar, ada yang ketat, ada yang longgar, ada yang panjang, ada yang pendek macam tu kan. So dia bagikan getah dalam pelbagai saiz ada extra small, small, large dengan XL. I rasa yang medium tu sudah pun ada dipasangkan di Link Buds. Lepas ni kita check it out. Kita tarik-tarik sikit, kopek-kopek kertas. Itu dia. Lagi kecil daripada kotak mancis. Tunggu jap. Kotak mancis pun tak ada. I ada kotak ataupun casing AirPods Pro. Ini dia AirPods Pro, berbanding casing untuk Sony Link Buds. Memang kecil sekali nampak. Link Buds ni macam separuh sahaja saiz casing AirPods Pro. Tahukah anda bahawa packaging kotak untuk Sony Link Buds ni tiada plastik dan casing dan juga material untuk Link Buds dan juga casing ni diperbuat daripada bahan-bahan yang telah pun dikitar semulakan. Jom kita lihatkan Sony Link Buds. Macam mana nak buka ni? Tekan sini. Tekan lepas tu buka. Itu dia. Nampak tak dia punya bentuk ni tidak sama seperti AirPods ataupun TWS yang biasa sebab benda ni direka ciptakan dari tahap kosong di mana mereka fikirkan design macam mana yang boleh buatkan pengalaman dengan muzik lagi best. Itu dia. Kecil-kecil sahaja. Satu dan juga dua. Dan seperti yang saya jangkakan tadi, dia punya getah yang bersaiz M sudah pun dipasangkan di sini. Kenapa ada lubang di tengah-tengah macam ni? Sebab kenapa? Sebab dia nak kita orang pakai benda ni sentiasa, tak payah keluarkan daripada telinga ketika kita nak dengar perbualan kawan-kawan ke, nak bercakap-cakap dengan family ke, nak dengar pengumuman di stesen bas dan sebagainya. Dan benda ni juga kalis air. So pakai ni anda boleh membuat senaman ataupun berjalan-jalan di hujan pun tak apa sebab benda ni IPX4. Sudah pun saya setupkan Link Buds dan pasangkan aplikasi Headphones Connect daripada Sony ini di phone saya. Nampak? Sudah ada gambar Link Buds di sini. Di aplikasi ini kita juga boleh setkan masa kita sentuh sebelah kiri apa yang boleh dikawalkan, sebelah sana apa yang boleh dikawalkan. Tapi apa yang seronok sekali,
kawalannya kita tak payah sentuh link buds dulu, okey. Kita sentuh bahagian depan telinga sahaja, sentuh kita punya kulit sendiri, okey. Dan benda ni juga mempunyai ciri-ciri di mana apabila kita sedang bercakap, okey, muzik akan dihentikan supaya kita tidak perlu keluarkan link buds daripada telinga kita. Tunggu jap, okey, sebelah kiri sini. I pasang dulu. Okey, sudah pun saya pakai sekarang, okey. Jom kita mainkan lagu daripada Spotify. Kita cuba try test . Oh. Hello, testing, testing. Apa khabar semua? Apa khabar? Oh. Oi, best lah. Okey, okey. Sebenarnya kan dengan lubang yang ada di tengah-tengah, maksudnya saya boleh dengarkan perbualan saya sendiri dan juga segala-galanya bunyi di sekeliling saya, okey. Dan apa yang best sekali, sebab masa kita pakai earbuds yang biasa yang tak ada lubang, masa kita bercakap kita boleh dengarkan ong-kong-kong-kong macam tu kan. Bila kita pakai link buds ni, ia seakan-akan lubang telinga kita tidak disekat sama sekali, okey. Oleh itu memang sangat natural bunyi saya sendiri dan juga bunyi di sekeliling saya. Tunggu je, I test sekali lagi . Okey, saya boleh dengarkan suara saya sendiri. Dan sekarang mari kita cuba try test dia punya tap-tap kat sini, okey. Ha, nampaklah tadi saya tekan di sini sahaja, saya sentuh di bahagian sini sahaja tau. Lepas tu saya tekan dua kali, lepas tu muzik dihentikan. Okey, ini phone saya. Jika saya tekan tiga kali, okey, volume dia akan turun. Okey, 1, 2, 3. Ha, nampak ni, nampak ni. Benda ni juga boleh dikonekkan dengan pembantu digital seperti Google Assistant dan juga Alexa. Okey, memang tidak terjatuh sama sekali, okey, benda ni. Okey, untuk panggilan pula, okey, Sony katakan yang benda ni juga ada teknologi AI yang boleh batalkan hingar-hingar di sekeliling supaya orang yang tengah mendengar kita punya suara akan mendengarkannya dengan sangat-sangat jelas, okey. Jom saya cuba try test sekarang. Halo, halo, halo. Sekarang saya bercakap menggunakan link buds. Macam mana, sudah makan ke belum? Nasi lemak best ke? Nasi ayam best ke? Keropok leko best ke? Ais kacang best ke? Milo ice best ke? Semua pun best . Okey, itulah dia buka kotak dan juga cuba try test link buds daripada Sony, okey. Benda ni bila dicas secara penuh, okey, benda ni boleh tahan 5.5 jam. Dan bila digunakan bersama casing, okey, baterinya boleh ditahankan selama 17.5 jam. Untuk yang nak beli link buds, okey, benda ni sudah pun ada di pasaran Malaysia sekarang. Lebih kurang RM849. Itu saja. Sekiranya suka video-video gadget macam ni, jangan lupa untuk langgan ke channel ini, tekan butang subscribe, tekan butang loceng, sharekan ni kepada kawan-kawan anda dan juga ikuti saya di TikTok, Instagram dan juga di Twitter @smashbox. Jumpa anda di video seterusnya. Yo.